praktis ini nanti teman-teman coba ya di daerah teman-teman masing-masing. Makan ini kalang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam baku dapat ulang dengan Dalagan Mancing. Oke, hari ini kita mancing di rompong nih, di rompong. Mancing ikan kecil-kecil saja ini. Ya. Jadi saya mancing pakai galas. Pakai teknik galas. Ini galasnya. Ini. Oke. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi ini pemberat, ini besi. Ini besi ini. Ini bukan kayu, besi ini. Ini masukkan di sini. Di gelas ini. Ini cuma bikin derek ya ini. Kemudian kita halo sampai 20 depa ini kira-kira ini senari apa senari ini kira-kira 20 depa ya, kemudian ini kok pica-pica ini bulu ini diikat supaya dia tidak goyang-goyang, ini diikat ini bambunya ini diikat. Baik, kita goyang-goyang maksudnya ini. Oke. Jadi sudah diikat itu. Ini kita turunkan dulu ini sekitar 20 depa. 20 depa ini. Ya, sekitar 20 depa ini. Kita gigit. Mumpung masih ada gigi, jadi gigit. Ini kita lingkar dulu di kaki ya, jangan sampai dia lepas ke sana. Kalau sok ke sana habis. Nah, baru diturunkan ini. Sabiki, sabiki saya pakai. Ini sabiki warna hijau 19 mata kail ini saya pakai. Ada deus tahu itu kuti-kuti. Hah? Mandi di. Cekalang. Ini pemberat. Ikat dulu. Cekalang. Oke, bismillah. Pemberatnya ini sekitar berapa kilo ini? Sampai 1 kilo. Kira-kira 5 ons itu. Ini sabiknya kita pastur. Kemudian ini 19 mata kail ya. Satu sekitar 1 depa setengah. Lingkar lagi. Baru ya makan nih Sal. Putus ya. Nah, lalu kita sambungkan dengan yang 20 depa ke sana tadi. Kita sambung begini. Cara menyambung itu gampang. Teman-teman lebih tahu ya kalau bersambung ini.
Oke. Okay. Ini tujuannya supaya pancing tidak tertumpuk di sini. Jadi bebas ya, kita main bebas. Sudah. Lalu kita turun ke sana, kita tarik kemari, kita turunkan yang ini. Yang ada pancing ini. Begitu, teman-teman. Goyang-goyang saja begini. Bisa makan. Kan praktis itu. Baru kita turun lagi ke sebelah, kembali ulang tempat semula. Ini masih pancing semua ini. Oke. Okay. Ah, baru kita kasih laju. Turun kasih laju supaya itu dia turun ke sana laju juga. Pas dia lewat. Diamkan. Kecil-kecil yang penting ada ikan goreng. Ikan goreng ada lagi. Ada tuh. Satu ekor. Oke, kembali lagi. Itu saja. Jadi nanti coba ya, teman-teman, kalau di daerah teman-teman ada rumpun, bikin yang teknik ini. Ada rumpun cuma dekat-dekat saja ini. Ay, kemakan nih. Makan. Nah, makan. Goyang-goyang. Pokoknya rajin bawa goyang-goyang. Pompa terus. Kalau tidak ada, pompa lagi. Isi di dalam es ya, langsung masuk di termos. Asik. Turun lagi cepat.
teman-temannya melewat, dimakan lagi. Selaju-laju banget, goyang. Baik itu ikan terputar di biji mata. Kalau palan-palan, tidak mau. Harus goyang laju dia, pompa laju. Pokoknya naik turun, macam teh celup, naik turun. Senar kecil, kasihan. Jadi bahaya. Kalem, Pak. Kalem kabus. Kalem besar. Ini senar nomor 3. Aduh. Kudus ini. Bahaya. Ada pegangan dengan ini dia. Ini ikan kecil. Ini. Jadi mama dengan anak tadi ini yang makan. Oke, teman-teman ya, cukup sekian video kita kali ini karena ini sudah dekat maghrib. Semoga teknik ini bermanfaat. Nanti teman-teman coba ya, gampang ini cara untuk ini. Ini praktis sekali teman-teman, praktis dengan menggunakan cara ini. Oke teman-teman ya, sampai bertemu pada video selanjutnya teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Salam satu hobi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ini hasil kita teman-teman. Ini hasil kita. Oke. Lumayan. Alhamdulillah. Ya, ada untuk digoreng pulang, dibakar-bakar, kemudian dikasih tetangga. Oke, teman-teman ya. Alhamdulillah, hirobil alamin.